kalian itu ada kegiatan kalian pam. Kita tidak lakukan sekarang, krisis air bersih itu akan menghadang kita. Maka target Pemda DKI itu harus selesai di 2030-2035, semua suplai air bersih kepada masyarakat harus tercapai. Memang ada risiko, risikonya adalah galian di mana-mana dan itu kemacetan. Maka saya minta unit terkait untuk menjelaskan detail, dan tentunya kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara waktu kami mohon maaf. Ada gangguan lalu lintas, tetapi kalau ini kita tidak lakukan, kapan lagi kita lakukan? 2030-2035 tidak lama. Ya, tidak lama. Kalau ini sudah mengalir, semua air sudah, kebutuhan kepada masyarakat sudah tercapai, maka rentetannya adalah kita bisa mengurangi penurunan air, penurunan permukaan tanah yang saat ini terjadi ada berapa senti per tahun. Nah, sekali lagi, demi Jakarta ke depan, kita juga percepat kok. Jadi, seperti di Kalimalang itu kan, sekitar Jatiwaringin, begitu digali, tidak sampai seminggu, sudah tutup lagi, dan seterusnya. Memang bertahap dan berjalan.